daripada Juan Muniz. Tidak offside kedudukan ini dan Bergson satu lawan satu untuk Mudah. Untuk dia meletakkan JDT di depan. Pergerakan ini cukup baik. Datangnya daripada kawasan tengah. Kemudian kita dapat lihat. Ya, ada isyarat awal yang diberikan. Tapi pengadil memberikan advantage untuk meneruskan permainan. Kita lihat Ramadan setting pada besar di kawasan tengah. Mudah satu lawan satu untuk jaringan pertama JDT. Dan juga Haberti. Haberti tinggalkan kepada Ramadan. Oscar Arribas, Haberti. Gol yang kedua. Satu lagi jaringan Mudah untuk Joe Darul Takzim. Arribas melakukan sedikit lembatan ataupun tidak tepat. Tetapi second ball berlaku di bahagian papos. Haberti berada dalam situasi yang mudah untuk kontak bola ataupun attack the ball untuk jaringan kedua berlaku. Nazmi, Haberti dapat ditampan oleh Irfan Haikal. Haberti dengan jaringan pertama dan pergerakan untuk JDT sampai dalam kawasan attacking dengan menghantar ke semua bola di bahagian belakang pertahanan. Dan sekali lagi Haberti dan Mudah untuk gol yang ketiga. Apabila anda memberikan ruang kepada pemain ini, inilah yang akan berlaku. Ya, sekali lagi dia meletakkan dia punya kedudukan posisi untuk terima bola dengan baik. First touch ataupun dalam kawalan menggunakan sedikit body untuk kedudukan Yusri. Cuba merempuh, tapi of course kekuatan badan Haberti juga sendiri yang menjadikan gol tambahan untuk jaringan ketiga JDT. Sempakan sudut yang kedua untuk JDT. Informasi yang kedua dari sebelah kanan, pintu gol pula. Tandukan yang mudah untuk Syahrul Saad. Bagi jaringan yang keempat. Dengan servis kedua, kali kedua berlaku. Ya, tandukan baik daripada Syahrul kerana dia berjaya bergerak sedikit ataupun di kawasan tengah. Tandukan diarahkan di sebelah kiri Irfan. Pada musim 2021 juga menyaksikan Syahrul Saad berjaya menjaringkan gol untuk JDT. Dan kali ini rembatan yang dapat dilepaskan. Ini adalah serangan yang terbaik dilakukan oleh Kelantan. Sabri Rahim tepat untuk Sumareh. Hantaran yang baik dan juga disudahkan dengan cukup sempurna. Umpanan Darren Sharp untuk Nazmi Faiz. Jawapannya adalah jaringan yang kelima. Kedudukan Sumari di sebelah kanan. Kawalan yang baik first touch. Darren membuat larian. Cut back. Nazmi dengan teknik yang baik. Kerana satu angle jaringan yang besar. Tanpa diberikan tekanan, hanya perlu sedikit teknik dan ke arah dalam gol. Ramadan Saifullah. Haimin meneruskan serangan untuk Kelantan. Satu rebatannya baik dan jaringannya baik dapat dihasilkan. Keputusan utama di Stadium Sultan Mohamed keempat. Kelantan 1, Joe Darul Takzim 5.